Video lawas Gus Miftah sindir Ustadz Yusuf Mansur soal sedekah baru-baru ini kembali beredar dan viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, Gus Miftah menyebut Ustadz Yusuf Mansur juara bicara soal sedekah. Meski demikian, Gus Miftah menyinggung banyak jamaah yang tidak mendapatkan hasil dari apa yang dijanjikan Yusuf Mansur dalam ceramahnya tentang sedekah. Tak hanya menyinggung Ustadz Yusuf Mansur, Gus Miftah bahkan menceritakan kesaksiannya yang pernah melihat jamaah penyumbang pom bensin, penyumbang mobil Innova lengkap dengan BPKB. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Miftah dalam salah satu ceramahnya. Kemudian video itu diunggah oleh channel YouTube Murti Astuti AR dengan judul Penipuan Ust. Yusuf Mansur berkedok sedekah sebagaimana dilansir pada Jumat 18 Maret 2022. Saya sering diskusi sama Ustadz Yusuf Mansur, ujar Gus Miftah menjelaskan. Makanya sekarang coba kita lihat, sekarang kan juara Yusuf Mansur itu berbicara tentang sedekah. Juara, ujar Gus Miftah melanjutkan. Paling dia sekarang postingnya di Instagram itu Yudi Lombok butuh bangun rumah tahfidz. Silakan yang mau bersedekah, ujar Gus Miftah melanjutkan. Begitu banyak orang yang terprovokasi inggilalah orang hasil, ternyata tidak ada atau tidak dapat hasil, ujar Gus Miftah melanjutkan. Di demo sama orang, piye tuh Ustadz? Aku melu omonganmu ora lunas hutangku. Bagaimana Ustadz? Aku ikuti omonganmu tidak lunas hutangku, ujar Gus Miftah melanjutkan. Kemudian, Gus Miftah menceritakan kesaksiannya saat menghadiri dan mendampingi ceramah Yusuf Mansur di masa lalu. Dulu itu saya kalau dampingi Ustadz Yusuf Mansur ceramah, siapa yang punya masalah? Ayo, kalian hari ini bawa apa? Sedekahkan. Minta sama Allah. Ujar Gus Miftah menjelaskan. Saya itu pernah menyaksikan Pak orang punya pom bensin 7, yang satu disedekahkan, langsung dikasih, ujar Gus Miftah melanjutkan. Orang bawa Innova dikasih sama BPKB-nya, ujar Gus Miftah melanjutkan. Demikian konten yang dapat kami sajikan. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.